Halo guys, udah lama kita nggak jalan-jalan. Hari ini iseng kita jalan-jalan, nginap semalam di Nirvana Valley Resort di daerah Bogor, di Puncak 2 Sukamakmur. Kita berangkatnya hari Jumat siang ya, menjelang sore. Kita berangkat dari rumah itu pukul 15 lewat kira-kira, sampai di sana itu hampir jam 6 sore. Di Nirvana Valley Resort ini kita kebetulan ambil itu kemarin itu villa segitiga, itu per malamnya 1 juta berapa ya, 250.000 kayaknya buat weekday. Kebetulan kita perginya hari Jumat, jadi hitungnya weekday. Tapi di Nirvana Valley ini kalau hari biasa itu, kalau kita makan malamnya itu, kalau mau tambahan nggak ada ya, nggak tersedia ya, banyak makanannya tersedianya di hari Sabtu sama Minggu aja. Jadi kalau di hari biasa itu tersedianya cuma bento. Itu bento itu kayak apa ya, ayam apa ya, kurang ngerti juga, ayam kayak hokben begitu. Jadi kalau pergi hari biasa disarankan bawa makanan dari luar buat makan malamnya. Yang dapat gratisnya 4 pack kalau villa segitiga ini, selebihnya harus bayar. Untuk dinernya dapatnya itu nasi pakai ayam goreng standar. Kalau sarapan paginya dapat nasi goreng sama ada roti. Oh iya, ini jalannya ini ada beberapa bagian itu, terutama udah mau nyampe ke tempatnya itu agak jelek ya. Jadi pastikan kondisi mobil itu prima. Pas ketemu kita itu ada dua mobil gitu didorong gitu, nggak bisa naik. Jalannya nanjak, tikungan, tapi nggak mulus, itu yang susah itu. Apalagi pas lagi macet-macet itu kita nggak bisa ancang-ancang. Jadi yaudah deh, kalau mobilnya nggak prima, agak susah juga naiknya. Di beberapa bagian doang. Gimana kondisi jalannya dan kondisi di dalamnya, silakan dilihat di video ini sampai selesai. Jalan
raya Tajur, rumah kakak itu kok. Jalan raya Tajur, kampung mah. Masa di jalan lain? Kampung aja. Bye.
chẳng ha sao ngày chẳng chọn thế mà lạnh như bé mất rồi ạ. Mát là đúng không? Bền bền mà. Terus Raya? Nginep apa berkunjung? Nginep. Udah booking ya? Udah. Tinggal lurus aja nanti lurus. Di depan belok kiri. Ya oke, okay, makasih. TV-nya Netflix. Ini tangga ke lantai 2. Wastafel. Dapurnya. Kompor. Piring. Gelas dari sininya. Kamar mandinya. Bersih sih, lumayan. Dapur saya bagus. Lupa beli indomie, bawa masak indomie aja. Ada indomie, ada berapa masak? Lantai duanya. Dua kasur, cuma dua kasur doang. Ini sudah segitiganya, kita sampainya udah jam hampir jam 6 sekarang. Nggak bisa explore lagi tuh. Oh, bawa ke kamar. Menu jantung kolam pemancingan gimana lihatnya jam segini tuh lihat tapi dinarnya udah nggak ada lagi. Ini pakai tagi. Ini pakai tagi. 0.2 seconds. Lampu mancingan sana. Ini ujungnya sepi.
sini mak dinernya nggak enak, kita nggak bisa pesan yang semuanya pada habis katanya tadi, jadi cuma dapat yang 4 pack. 4 pack itu tadi kita ada 6 orang, jadi mau tambah 2 itu nggak bisa lagi, bisanya tambah bento 1 itu sampai bento 5. Kurang, kalau dari segi makanan sih kurang lah di sini. Padahal pada belum kenyang tadi. Segitiga ini udah ada, tadi masih gelap. Ini villa segitiganya pada kosong nih hari ini. Sebenarnya mau nginapnya besok hari Sabtu, tapi kan dicek penuh semua yang tersedia pada hari ini doang. Ini ada yang baru masuk, ini tadi kita masuk itu belum, masih gelap, ini sekarang udah ada nyala lampu, berarti udah ada orang itu di dua villa doang hari ini. Malam ini jalan masuknya, tadi kita parkirnya di situ pakai mobilnya, ini jalan masuknya lewat sini, tadi resepsionisnya di situ. Nah, terus ini villa segitiganya di sini. Nah, terus ini tadi kita makan tuh di situ. Udah begini doang ternyata. Sebelah sana itu udah villa kayangan. Di daerah sini internetnya jelek. Tadi mau ngapa nggak mau bayar pakai kris, susah jadinya kalau nggak bawa cash. Camping ground Lakeview Camp. Oh, Lakeview Camp yang tadi itu berada di ujung tadi itu. Ini apa ini unitnya? Enggak tahu lah. Pemancingan. Sewa alat pancing 25.000 termasuk umpan 1 kantong, ikan nila mas 6.000 per 100 gram. Kita
ikan mas 5 kilo plus plus mulai dari 250 per kilo. Ikan brass cup rilis. Ini yang hobi mancing nih, ada di sini nih, di Fana Valley. Peraturan mancing. Masuknya lewat situ, itu tempat reservasinya. Di sini ada nama sebelah kiri ini reservasi kolam renang playground kelinci, villa segitiga, villa jagung di kanan ini. Ini villa segitiga, ini kamar kita. Di atas itu berarti villa jagung. Terus yang arah di sana wahana dan kafe danau, marketing office. Marketing office ini dekat barengan sama restonya tadi. Tadi tinggalnya di situ sih. Parkiran motor dan mobil, like view camp. Kayak view camp di atas tadi itu di ujung pintu keluar camping ground 1. Masa ini camping groundnya ya? Ini atau di mana ya? Rasanya di atas itu tadi enggak ada lagi deh. Berarti ini camping ground. Sana pagi harinya begini. Playground. Kolam renangnya. Sebelah ini udah kayangan deh. Posisi dari atas, dari depan toilet glamping. Sebelahan dengan villa kayangan. Ini tembok batasnya. Sebelah sana itu udah villa kayangan. Itu ada pelang namanya. Semalam dinernya cuma ada ini tambahannya.
Mobil kacanya di sini ternyata. Ya lebih bagus pemandangan villa kacanya berarti daripada villa segitiga. View dari villa kaca. Depannya view-nya begini. Apanya ini ya, tenda-tenda ini. Belum ada sampai di sini doang, ternyata lewat sini villa kacanya dan lain-lainnya. Malam nggak kesini, biasanya gelap di sini kalau malam. Toilet umumnya banyak sini. Lumayan bersih. Lumayan bersih sih. Tuh. Wastafel, cuci tangan. Bersih sih toiletnya. Itu kantor reservasi informasinya. Mau sebelah sana. Kita pergi semalam. Makanannya nggak ada apa-apa. Kalau malam cuma makanannya aja yang kurang bagus di sini, nggak ada apa-apa menunya. Ayunan. Masuk villa kayangan. Ini villa kayangan ini. Villa ini. Segar. Kan tuh. Sunrise.
di sini kurang pencahayaan, nggak terlalu terang, jadi kita nggak ketahuan tuh malam ini sebelahnya kolam ikan. Pemancingan setiap minggu 19-22, live musik setiap Sabtu 16-22. Ini apa ya, campingnya kayaknya ini. Semalam kita jalan ke sini. Dilarang memetik stroberi. Jagung baru villa segitiga. Depannya begini, taman sama danau. Di bawah itu danau. Sarapannya nasi goreng. Jajanan kolam. Flying fox. Angel. Spot foto. Kevin, lari-lari, jangan diam. Bersebelahan Nirvana Valley Resort, sebelahnya Villa Kayangan. Ini pintu masuknya ke Villa Kayangan. Camping ground Villa Kayangan. Dari Villa Kayangan view-nya.